Sulawesi Selatan merupakan daerah yang tepat untuk berinvestasi. Selain sebagai daerah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, juga ketersediaan listrik berlimpah. Untuk itu, PT PLN Persero Wilayah Sulselbar mengadakan PLN Eksekutif Investment Forum 2017 di Hotel Miko, Rabu 19 Juli, yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk para investor, dan saat ini daya listrik yang eksis tercatat 1.250 MW MW dan saat beban puncak yang digunakan 1.050 MW sehingga ada cadangan atau kelebihan daya listrik hingga 250 MW yang disediakan oleh PLN. Kita memiliki kurang lebih 300 MW over kelebihan listrik kita. Ini bukan persoalan yang mudah mendapatkan kelebihan listrik. Ya. Tetapi yang kedua yang paling penting, listrik ini jangan mati-mati. Listrik yang mati-mati itu merugikan rakyat. Dan tentu tidak ada PLN yang inginkan juga seperti itu. Ya. Tetapi kita bersyukur di Sulawesi Selatan kita melebihi kelebihan megawatt seperti itu, membuat konsistensi listrik kita lebih terjamin. Namun di kesempatan tersebut, Syahrul juga menyampaikan bahwa pasokan listrik tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di perkotaan, melainkan juga untuk masyarakat yang ada di pedesaan, bahkan di tempat terpencil sekalipun. Fajar Alwi, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan.